Oh ini pemilik motornya yang Eric. Si Raja yang ditukar sok depannya nih, punya si Marso nih. Boleh guys, boleh, boleh. Oke okay, guys, oke okay, siap, guys. Oke okay guys, selamat sore nih guys. Kita lagi ada si Raja mendatangi markas nih guys. Ini anak sekilap yang membawa jet daratnya dibawa ke markas yang ada yang mau ditukar-tukarin nih. Mungkin punya bapaknya kali motor nih. Punya bapaknya abis dibawa dibongkar-bongkar di pretel di bagian sok depannya tuh. Oke teman-teman, ketemu lagi nih sama saya di hari ini. Di hari ini kita nih, kebetulan di sore hari ini kita nih ada datangan si Raja dari teman kita nih, dari Sekilap. Dari mana tadi? Sekilap. Kecamatan Mandor. Kecamatan Mandor. Ini ada mungkin punya bokapnya kali untuk Ereking yang dibawa ke sini nih, abis motornya ditukar-tukar nih. Kita tanyakan dulu nih bro ya, kita tanyakan dulu sama mereka-mereka nih yang lagi ngebengkelnya. Ini masih dalam proses pembongkaran tapi udah dicopot untuk di bagian sok depannya nih. Yuk kita lihat yuk. Ini siapa namanya? Ini punya milik si Raja nih, punya siapa nih? Punya si Raja nih. Saya yang punya. Kamu? Iya. Bukan punya bokap enggak? Punya bokap. Hah? Punya bokap. Baik kenalin. Kenapa marah nih ditukar-tukar bagian sok depannya? Enggak lah. Hah? Waduh. Ini kan punya si Marso kan pakai sok Bison yang kemarin kita bongkar motor si Marsonya. Kalau punya si Marso ini kan mau dikonsep, mau dibuat standar gitu. Iya. Jadi udah kita lepas di bagian sok depannya nih bro ya. Ini masih asli, masih original, cuma minta di servis ulang lah. Kita tanyakan langsung ya, saya sih suka aja ini mendapatkan sok yang asli ini yang mau dibuat restorasi di motor Marso. Ini ngomong-ngomong dengan siapa tadi? Ringo. Hah? Ringo. Siapa? Ringo. Ringo. Ya. Ini kawannya juga. Siapa juga? Hah? Mikael. Iya. Cerit. Ini? Moki. Hah? Diki. Waduh, ini orang Pak Udang kita, orang diri di Sekilap. Mandor. coba ngomong sedikit bahasa Kalimantan kita. Biar teman ingin tahu nih. Oh iya. Oke okay, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Ngomong ini, ngomong bahasa Dayak. Nggak bisa, itu kan nasi orang Dayak. Hah? Bukan nasi orang Dayak, ini ya, nasi orang Dayak. Oke okay. Nggak masalah Jinggo ya. Jadi ini udah ditukar, bagian handle udah ditukar. Si Jinggo mau yang pakai yang Brembo ini. Mau yang Brembo ini mau nih, pasang. Jinggo. Hah? Pasang. Pasang? Iya. Pasang. Yang original. Punya si Jinggo nih. Ini masih mantul juga untuk di master bawah nih. Di kaliper bawah. Baik, ini kena. Baik kena bokapnya di mana-mana nih Jinggo nih. Udah ditukar-tukar nih. Ada pamit tak sama bokapnya? Udah. Hah? Udah. Terus ini. Nah, ini kan punya si Marso nih, yang Ereking yang satu itu. Jadi ini mau ditukar juga nih. Ya, pasang juga nanti. Masih mau dipasang juga. Ya. Waduh, ini sih masih asli nih. Cuma handle-nya saya enggak masuk. Tinggal ini dibuang aja. Ganti. Oh, ini enggak apa-apa nih masih ditukar. Benar nih, serius nih? Ya, ganti juga. Serius? Iya. Ya, tinggal dibuka aja, dipasang. Besar ya. Ini emang betul-betul masih asli semua nih. Ini punya si Jinggo. Sama segi atas bawah masih original juga nih bro ya, masih original. Ngalir aku ya enggak. Tapi ngomong-ngomong nih Go, ngomong-ngomong nih yang tukar sama punya Jinggo sama si Marso ini siapa yang nambah nih? Marso. Hah? Marso. Kemarin ada yang mau beli stok katanya. Oh gitu? Iya. Terus? Gimana kalau tukar sama punya aku, punya kamu? Terus si Jinggo apa tanggapannya? Bisa. Mau aja? No problem gitu? Nambah berapa tadi? 500? 500? Si Jinggo nambah 500? Iya. Oh gitu ceritanya. Nih punya si Jinggo nih motornya bagus juga, di bagian pelaknya aja masih 18 tuh di bagian pelaknya. Ini ntar ditukar juga nih ya sama petromol ninja. Mau juga? Katanya enggak. Hah? Permasian enggak? Kalau kau mau ambil. Enggak masalah ini. Saya kan perlu tromol depannya nih. Belum. Ah. Enggak ada waktu dah sore. Ya besok-besok lah, besok-besok.
udah telanjur pakai sok bison depan. Jadi Bos Dijingo nih mendapatkan sok bison nih puas hati ya, apa sampai hajat gitu untuk pengen seperti sok bison gini. Udah berapa lama pengen sok bison nih? Enggak ada sih dulu. Hah? Enggak ada rencana. Enggak ada rencana? Enggak ada. Itu tadi ada fotonya, ada fotonya, mana fotonya itu? Ada. Motornya mau dibuat spek balap. Dibuat gahar katanya. Mana 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 mana. Wih, itu. Ini. Jadi juga mau dibuat gahar seperti ini motornya nih. Wah, buat dibuat gahar, buat kekar motornya. Mantap. Bener saya enggak ada penyesalan nih saya. Abang tinggal melanjutkan untuk pemasangan nih. Ini sudah kita selanjutnya dah bongkar temannya, kita enggak ada yang ngelipong di si awalnya tadi. Seperti apa yang jelas punya si Jingo ini memakai sok standar di bagian depannya, sudah kita ganti dengan memakai sok bison. Jadi udah puas hati ya, udah senang ya? Udah senang. Pulang dengan baik, kenapa? Jadi sok di bagian spakbor depan juga ditukar ya Jingo ya? Ya, diganti juga. Diganti juga, aslinya punya Jingo yang ini nih. Tapi udah KW guys. Udah KW juga nih guys, bukan original juga nih guys. Tapi nanti masuk minta ganti yang asli nih. Wih, mantap nih dapat barang-barang baru. Malam juga bagus juga kalipernya nih, masih ada as roda depannya masih lengkap sama gigi speedometer. Sok depannya masih lumayan lah, tidak ada pembocoran, cuma di bagian karetnya agak hancur. Bikin rasa upset down guys. Wah, si Jingo udah cukup nyan juga nih memakai sok bison depan katanya nih bro. Jingo nih hobi juga ya untuk bengkel-bengkel motor ya? Ya. Udah lama guys. Emang udah lama suka ngutang-ngatik motor? Biasa guys, sudah lama. Dari SD inilah kawannya guys. Oh ya, dari SD? Iya. Sekarang masih pelajar juga? Masih kelas berapa? Masih 3 SMP. Sama semua, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP kita nih? Iya. Waduh. Mantan joki Kalbar guys. Oh, mantan joki Kalbar? Iya. Pakai kuadrat. Itu talinya dulu dilepas. Masih magang guys di markasnya Mr. Jack TV. Iya, boleh kita magang di sini biar lebih menambah wawasan, boleh. Jangan malah di rumah terus. Jangan malah di ulu terus bongkarnya. Kunci 10 itu bukan kunci 10, kunci 8 itu. Kunci 8. Mana bisa kita kok? Mana masuk? Oh ini sebelum masuk. Ini kenapa ini mukanya kena pisau? Baru satu hari magang nih guys. Belum satu bulan. Kalau sampai satu bulan, bangkitnya dapat terbantu kalau sempat membantu di markas ini. Jadi mantul ya gaya pakai sok bison nih gaya. Mantap. Mantul. Bawa santai saja guys. Oke guys. Siap gas guys. Oke guys, terima kasih guys. Inilah guys untuk penukaran untuk penambahan 500.000 aja guys. Yang punya e-racking ini yang nambah sama Marso untuk mendapatkan racing guys. Original bukan kaleng-kaleng. Kawati ada guys. Oke guys, kita akan pemasangan isolasi. Sebentar lagi akan pulang. Sekilap mandor guys. Bagi yang mau ikut. Oke guys. Sampai ketemu kembali guys.